and welcome to Questions from Hell. Yesterday, I asked you. Lo prefer Kasogi atau Andalas? Wow, tempat ini meme sekali. Hey Singham, gue Robening and welcome back to Meme Indonesia, di mana kita akan mereview, mengkoreksi, dan mengkurasi meme dari para kalian Singham. Dari kalian para Singham, gue. Dari para kalian Singham. Dari... ngomong apa tadi gue? Bodoh! Dan kali ini kita akan nge-review meme dari kalian Singham dengan tema Perang Dunia Kedua. We back to historical meme! Ning 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 ning. Jadi gimana caranya, bagaimana meme itu bisa meng-encourage kalian untuk belajar lebih mengenai sejarah dengan tema yang kita udah bawakan, historical meme Perang Dunia Kedua. Jadi kalian mesti sedikit mengerti tentang sejarah Perang Dunia Kedua untuk mengerti meme-meme dari submitan kalian para Singham di submitan apa sih anjir? Jadi kalian gue sarankan untuk kembali merefresh pelajaran Perang Dunia Kedua pas kalian sekolah untuk sebelum melihat meme ini biar kalian ngerti. Dan kalau kalian gak ngerti gak apa-apa, itu malah jadi apa ya, alasan kalian untuk googling lagi, coba buka Wikipedia lagi, dan kalian bisa tahu lebih banyak lagi mengenai sejarah-sejarah di Perang Dunia Kedua. Dan langsung saja kita review meme-nya. Dan sudah ada di sebelah saya, mampus lu kan? Apa, ayo udah siapin belum? Tadi kepikiran. Apa? Karena lu ngomong mulu, hilang. Alasan langsung. Serius. Let's review the meme. Aduh. Masih pagi loh. Aduh. Next meme. Thailand, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina terlibat penjajahan. Men, Thailand dijajah. Kenapa sih kalian tuh pada nggak tahu kalau Thailand dijajah Jepang? Ya ampun. Me and the boys ketika Jepang menyerah pada sekutu. It's Rengas Deng Clock Time. Kayaknya udah deh. Belum sih? Belum ya? Nih, belum. Aduh. Gua agak nggak dapet sama dia nih. Maksudnya? Iya, maksudnya dia sebagai format meme nih ya, si set boy ini. Kalau misalnya dia, gue bilangnya set lanang meme. Dia kalau jadi sendiri itu bagus gitu. Tapi ketika dipakein jadi format gini, jadi hilang gitu esensi dia. Atau karena udah keseringan ya, jadi bosan. Iya. When Japan attacking Pearl Harbor, America. America nuke Japan, Japan makes anime. Whip storm an America military base using Naruto anime running style America. Outstanding move. Two meme combined. Nice one, Imam. Next meme. Anjir. Aduh, ini yang belajar teknik perang waktu Perang Dunia Kedua. Ini ketawa banget sih harusnya. Ya jadi tuh USSR tuh diserang sama Jerman dengan kesempatan Blitzkrieg-nya, yang dimana Blitzkrieg itu kuncinya banyak di tank. Dan apa yang dilakukan USSR? More infantry. Next meme. Operasi Citadel menyerang markas utara dan selatan secara bersamaan. Operasi Kutuzov. Coba kalian Wikipedia itu apa. Tenko Hika Pajar. Next meme. Nobody, what happened in Europe in 1942? Stalingrad Nazi boys. Let me in. Let me in. Next meme. 1945. Hi. Nazi situation in Europe and Japan. Harusnya ini dulu lu taro, Nazi situation in Europe and Japan gitu kan. Terus lu masukin meme ini, but 1945 gitu. Ribbentrop menjelaskan mengapa Hitler sebaiknya jangan melakukan deklarasi perang terhadap Amerika. Hitler tetap deklarasi perang terhadap Amerika. Nggak gini format meme ya. Jadi kayak lu ngejelasin panjang lebar gitu, terus ini ada orang yang tahu-tahu datang dan tahu-tahu gitu melanjutkan gitu. Kayak misalnya lu ngejelasin ke mak lu tentang pentingnya apa belajar internet, terus mak lu malah jelasin bahaya belajar internet. Itu cara mainnya. Next meme. Ya. Kok jadi kayak dark jokes? Kok banyak dark jokes meme di sini ya? Next meme. USSR invasion Finland 1935. Simo ya. Simo. Ya, Haiha. Siapa tuh? Pengen tahu gue Simo. Simo Haiha. Wow. White Dead. Oh, sniper yang bunuh 500 Red Army. Wow. Gue jadi tahu. Oke, nice. Next meme. Jerman. Hey. USSR, hey, loving never. What the f***? Poland, what the f***? Jerman, USSR, Poland tengah-tengahnya. Hey, ini anjing. Next meme. Oh my god. Ini kenapa jadi dark meme semua sih? It's incredible how technology has advanced. Police remover.
1940 polis. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Too dark, bro. Too okay. dark. Next meme. KMS Bismarck, French Coast, Ark Royal Swordfish. Kagak nyampe. Ini yang belajar tentang perang militer di laut ini. Coba di nonton apa Net Geo atau Historical Channel pasti ngerti deh. Next meme. Saat lu punya satu sekutu yang gak guna dan satu lagi penambah masalah. Nazis. Visible frustration. Yang satu ributnya di Afrika, abis itu tahu-tahu berbalik arah. Yang satu nambah-nambah masalah di Asia Pasifik. Jerman di Eropa. Ah! Next meme. Jerman makin live friends. Lo tau video ini gak sebenarnya? Yang katanya apa ini apa dibuat kandangnya biar dia gak bisa kabur gitu. Pas selama dia ngobrol dia keluar dari belakang. Jadi Perancis tuh bikin makin live perbatasan antara Perancis dan Jerman gitu biar ketahan. Tapi Jerman lewat-lewat aja. Semua negara fasisme setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa kalian berusaha untuk membuat kuda tertawa? Lucu gak ada? Ya ketawa, ini ketawa, ini ketawa. Lihat muka Patrick kan lo ketawanya. Kue aja tulisannya sorry. Next meme. Saat orang bilang kalau Perancis lemah karena cepat menyerah, tapi negara lo aja menyerah dalam kurang dari 5 jam. Ya kita melupakan Denmark, saudara-saudara. Perancis saat sekutu berhasil masuk ke Normandia. I'm so proud of this community. Harusnya community ganti. I'm so proud, proud apa? I'm so proud of this alliance. Next meme. Gak mungkin lah kita dapat mengalahkan 500 pasukan Soviet cuma dengan satu sniper si Muhaya. Observe. Kok lagi naik si Muhaya? Kalian tumben nih. Menaikkan satu tokoh di World War II. World War even. Again? Seriously? Communism. German, French, Great Britain. Next meme. Gua menjelaskan kalau suka belajar sejarah perang Nazi dan Soviet bukan berarti gua komunis. Bapak-bapak. Iya, kita kayak ngomongin meme ini segala macam. Masalahnya apa ya? Di sekolah diajarin masalah Nazi kan? Iya. Ada, di kurikulum ada gitu. Terus kenapa ketika kita mempelajarinya lebih lanjut kita disalahin gitu? Dan akhirnya kan kita jadi paham kenapa Nazi itu tidak baik, kenapa dia bisa begini, kenapa nanti bisa berbahaya, kenapa sampai ada perang dunia, kenapa dihalang-halangi orang belajar sejarah, apalagi ini bikin historical meme gitu yang bisa meng-encourage banyak anak-anak di Indonesia itu untuk kembali belajar sejarah, untuk kembali mengulik gitu. Tolong jangan dianggap aneh. Open submission meme Indonesia. Tema World War II gue. Baca dulu. Cari bahan dulu. Bagus. Bagus. Bagus, jadi belajar kan? Itulah meme Indonesia gitu. Acara di YouTube yang kita tidak bilang edukasional ya, tapi tahu-tahu edukasional ternyata. Next meme. Luar merdeka. Gak lucu anjir. Dan temanya Perang Dunia Kedua loh. Perang Dunia Kedua dulu ya, Jepang menyerah dulu baru merdeka. Men, kenapa sih maksa meme duar untuk naik terus? Nggak lucu. Please stop. And opening submission tema World War II. I'm ahead in meme para singap. Iya, yeah, ini di reverse, meme reverse sama lo. Jadi dibalik dari artis sebenarnya gitu. Yang dimana SpongeBob pecabut ini malah jadi mau nontonin. Mayan lah untuk sekaligus memperkenalkan format meme yang ini kan ke singap. Next meme. Pearl Harbor, Amerika. What? Nggak kebalik. Hey, halo. Harusnya Pearl Harbor ditaruh di sini, terus yang lompat Jepang. Pearl Harbor Amerika maksudnya gimana? Pearl Harbor gak pernah nyerang Amerika? Atau lu salah memahami format meme ya? Atau lu salah mempelajari sejarah jadi? Gue gak tau mana yang salah nih. Correction. Meme correction! Gak benar. Next meme. When you are in the bunker waiting for the Führer to order the counter attack, but you hear a gunshot from his room. Anjir. Udah nungguin. Format lama loh, masih bagus loh nih. Boleh, 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 boleh. And I think that's all for today, Singham, for the meme. Nice meme, nice meme. Keren, keren. Kita jadi semakin bisa belajar banyak dan kita tadi dapat hal baru ya dari meme-meme yang kalian submit pada hari ini. Dan gue tunggu terus submitan meme kalian dan kalian bisa pantengin di fanpage gue. Kalau kalian belum masuk rumah lelang meme, kalian bisa juga submit di situ dengan tema-tema yang tertentu. Mana yang paling lu suka? Itu barusan. Ya, gue juga ini sih. ini bagus sih. Ini bagus. Cuma ada salah tembak.
ini bagus banget sih asli, si Vio Abdillah ini. Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, klik bellnya. Jadi kalau ada video baru tentang meme Indonesia, kalian bisa tahu. Dan jangan lupa juga untuk share ke berbagai macam tongkrongan. Dan jangan lupa juga kalian nanti bisa juga follow sosial media kami untuk tahu ada submitan apa-apa aneh-anehan, kalian bisa tahu dari situ. Dan jangan lupa juga untuk like ya, jadi kalian bisa kelihatan pernah nge-like. Dan jadi kalau kalian tahu di situ nanti kalian bisa tahu apa aja yang pernah kalian like, kalian bisa balik lagi ke sini. Dan YouTube akan semakin merekomendasikan video-video yang cocok buat kalian tonton kalau kalian suka video-video kayak gini. Jadi jangan lupa, don't forget to leave a like in this video. Itu aja dari kami, dan untuk kita semua Singham, gue tunggu semua sapitan-sapitan meme-nya. Gue harap meme-meme gue juga bisa membuat kalian juga semakin belajar sejarah dan banyak hal lainnya. Dan stay clean and sound.